Dan sajalah. Okay. Setiap hari dalam kehidupan seharian kita memang apa nama ni membuat keputusan. Okay. So untuk membuat keputusan kita mestilah berfikir, bermasak-masak, okay, buat analisa tentang keputusan yang nak dibuat supaya terlibat buat keputusan yang tepat. So samalah juga dalam programming ni. So dia adalah kita nak menyelesaikan suatu masalah. Okay, itu tujuan programming. Alright. So everything need a decision and a solution to the problem. Alright. So step in problem solving. Ada lima step dalam problem solving. Sebenarnya cara kita nak problem solving ni dia memang dia ada kaedah dia lah. Okay, bukan saja dalam programming, dalam kehidupan seharian pun. Sorry. Okay, dalam kehidupan seharian pun penting problem solving skill ni. Okay, untuk nak membantu memudahkan kita membuat keputusan dan nak buat keputusan yang tepat. Okay. So, dalam programming, kita ada lima step problem solving. Yang pertama, problem analysis, design and solution, implementation, testing, documentation. Okay, awak jangan keliru yang ni dengan SDLC. Ini bukan SDLC. Yang ni untuk problem solving dalam programming saja. Okay. Alright, so jangan tengok step by step. So, yang pertama, problem analysis. Dia pecah kepada dua, problem definition, determine the component of problem. So, define main problem. So, bila kita dapat suatu soalan ataupun suatu problem untuk kita selesaikan buat programming, so, penting untuk kita faham apa sebenarnya kehendak soalan tu. So, kita boleh define apa problem yang sebenar. Dan daripada situ, barulah kemudian kita akan kenal pasti apa komponen yang terlibat. Okay, ada tiga komponen utama, input, proses, output. Okay. Ha, dan yang ni pun jangan keliru dengan IPOS cycle. Ni bukan IPOS cycle. Okay, setelah step yang kedua, design a solution. Okay, design a solution. Selepas kita dah define kita punya problem, dah kenal pasti dah apa nama ni masalah yang kita nak selesaikan, and then kita akan come out dengan dia punya solution dia, cadangan untuk macam mana cara kita nak selesaikan. Okay. Dan dalam programming, solution ni tersebut sebagai algorithm. Algorithm dia punya step by step sequence atau step by step solution. Okay. So cara kita berguna dua kaedah, menggunakan pseudocode ataupun flowchart. Okay, so dekat sini teranglah apa pseudocode, apa tu flowchart. Jangan tengok dalam chapter 2 nanti. Okay, seterusnya implementation. Okay, translate the algorithm into coding. The process of translating the algorithm into language. Baik, so implementation ni adalah kita kata kita punya step yang di mana kita akan mula tulis coding, tulis program. Okay. So step yang pertama kedua tadi kita buat analisa, kita buat solution, kita come up dengan dia punya algorithm solution. Kemudian step yang ketiga kita akan mula tulis program tu. So dekat sinilah kita akan mula type coding dalam komputer. Okay. So dalam fasa implementation. Kemudian testing. Once kita dah selesai tulis kita punya code, apa yang kita buat, kita akan compile dan execute lah. Kita akan compile dan run kita punya program dan kita akan check for error dan sebagainya. Okay. So, selain daripada error dari segi coding, kita juga akan check dari segi dia punya result lah. Sama ada result tu betul ataupun tak. So, kita akan check dengan data dan sebagainya. So, ni step yang keempat, testing. And last one, step yang kelima, documentation. Once bila dah selesai semua testing, semua okay. So, apa yang kita buat, kita akan documentation lah. Maksudnya, kita akan buat dokumentasi yang sesuai tentang program kita. So, mungkin kita buat program ni untuk orang lain guna. So, kita mesti ada some sort of penerangan sikit ke, ataupun kita ada user manual ke, ataupun kita ada report sikit tentang kita punya program. Okay. To documentation. Alright. So itulah step utama dalam problem solving dalam programming. Okay.
kita akan banyak fokus pada empat step tu lah. Empat step yang pertama eh. Problem analysis dan solution. Implementation dengan testing. Step yang kelima tu kita tak banyak buat lah. Cuma kita akan lebih banyak documentation dalam coding tu sendiri. Kita tak buat report lah. Okay. Alright. So, kita teruskan eh. So, step yang pertama, problem analysis. But, dalam programming, sebenarnya semua step tu penting lah. Okay. Tapi, step pertama dan step yang kedua, dia adalah sangat, sangat, sangat penting sebab apa? Sebab kalau di peringkat awal ni kita dah salah, maksud dia kita dah salah buat analisa, kita dah salah buat algoritma yang, solution yang salah. So, program yang kita hasilkan pun kemungkinan, kemungkinan besar akan salah. So, penting sangat untuk step yang pertama dan step yang kedua ni kita buat dengan betul. Dan bila di peringkat awal ni betul, peringkat coding dan seterusnya, dia akan jadi lebih mudah lah. Okay, sebabnya coding tak ada masalah sangat sebab coding benda-benda itu juga. So, yang nak membezakan setiap kali kita tulis program ni, peringkat awal ni lah. Okay. Alright. So, kita akan fokus dekat step yang pertama ni, problem analysis. So, should be able to identify input, process and output. Okay, sekarang kita tengok balik eh. Step yang pertama, kita nak define main problem and determine input, output, arithmetic, logic operation ni, dia punya proses lah. Okay. So, proses ni apa? Proses ni adalah apa yang program tu buat. So, apa proses dia? So, boleh jadi calculation. Boleh jadi apa? Comparison. Buat perbezaan. Boleh jadi juga apa nama ni? Checking. Identify. Okay. Itu antara proses dia lah. Okay. So, ni antara beberapa contoh apa nama ni soalan ataupun problem yang biasa kita selesaikan dalam programming. Programming ni dia memang banyak berkait dengan matematik lah. Okay. Dia banyak berkait dengan matematik punya punya situasi. Tapi tak semestinya. Okay. Kadang-kadang dia ada juga soalan yang bukan matematik. Okay, cuba tengok contoh kat sini. Dia kata yang pertama, calculate and display sum of two integer number. Kira dan papar hasil tambah dua nombor. Yang kedua, calculate and display average of three integer number. Yang ketiga, calculate and display the volume of a cube and the sum of its surface area. Kemudian, calculate and display Ahmad age. Calculate the area of living room to be carpeted. Calculate how many inches are there in 3 feet. Okay, ni antara beberapa contoh lah. Banyak lagi lah. Ini kira straightforward punya soalan. Eh? Alright. So, pertama sekali tadi kita kena define. Problem definition ni kita kena define lah contoh soalan ni. So, kita kena tahu macam mana nak kira umur. Ha, kita kena define dia nak apa. Soalan ni. So, dia nak cari luas ruang tamu. So, kita kata ruang tamu ni sebenarnya apa? Ha, dia ruang dalam rumah. So, kita kena boleh define apa benda tu. Okay? Sebab kalau awak tak tahu living room tu apa, macam mana awak nak bayangkan, macam nak kira dia. Betul tak? Ha, so, penting untuk kita define problem. And then, selepas dah define, kita akan tentukan dia punya main component. Ada tiga. Input, process, output. Okay. So, input. Apa tu input? Any data that is needed to solve the problem. Sebarang data yang diperlukan untuk kita nak selesaikan masalah. Okay. Right. And then process. The task that will be carried out to solve the problem. Tugas ataupun benda yang kita akan buat untuk nak selesaikan masalah tu. And output, the end result of the problem. Okay. So output tu adalah apa hasil akhir daripada yang kita dah buat daripada situasi tu. Okay. So untuk nak buat problem di sini dia ada step je jugalah. Okay. So kalau ikut dekat sini dia cadangkan tiga step ni.
Okay, sebelum tu, kita gunakan, kita kata IPO analysis untuk kita nak senaraikan dia punya komponen-komponen dia. Okay, jangan keliru dengan IPO cycle. Okay, so apa yang kena ada dalam IPO analysis ni, kita kena ada tiga benda. Yang pertama, input, proses dan output lah. So, ikut susunan dia, input, proses, output. Macam tu. Okay, so kita senaraikan dia punya input, proses, output. Tapi, dicadangkan untuk kita ikut step yang macam ni. So, kita cari output dulu. Okay, kenapa cari output dulu? Okay, saya tengah tengok dalam soalan. Dalam contoh nanti. Kemudian, barulah kita tengok dia punya, kita dapatkan dia punya input. Dan selepas tu, barulah kita senaraikan ataupun kita tentukan apa yang dia perlu buat, dia punya proses. Okay. So, ingat. Kita dapatkan output dulu. Kemudian input. Kemudian proses. So, yang ni dulu. Kemudian yang ni. Kemudian barulah proses. Okay. Baik. Cuba tengok contoh. Soalan satu. Calculate and display the sum of two integer number. So, kita nak dapatkan dia punya output dulu. So, output dia, kita mudah kenal pasti sebab apa? Sebab biasanya output memang dia akan bagi tahu dalam soalan apa yang dia nak. Kalau soalan tak abang apa dia nak, kita pun pening. Betul tak? So, kita boleh kenal pasti output dengan mudah. Just tengok soalan betul-betul. Kita boleh kenal pasti apa dia punya output. Apa yang dia nak. Okay. So, kita pun senaraikanlah output dia sum. Kemudian, apa yang seterusnya pula? Input. Okay. So, untuk dapatkan input, tengok pada soalan. Dia kata apa? Sum of two integer number. So, kita tahu dia nak tambah dua number. Dua nombor integer. So, kita perlu input dua number integer. Betul tak? Baik. So, dekat sini kita pun senaraikanlah. Ni number integer yang pertama. Ni number integer yang kedua. Okay. Kalau awak tengok sekarang ni, kita untuk input dan output ni dia dalam bentuk kata nama. Kata nama ataupun kita sebut sebagai variable dalam programming. Variable ni maksud dia any value lah. Dan variable ni dia ada nama dia yang tertentu. Okay. Dan untuk nak letak nama variable ni, biasanya kita akan simplify dan dia mesti ikut syarat-syarat tertentu untuk penamaan variable. Dalam bahagian sebenarnya kita akan tengoklah syarat penamaan variable. Tapi untuk, kalau boleh saya nak galakkan awak untuk apply daripada awal juga dia punya rules of variable lah. So antara dia, bila kita nak bagi nama variable, dia tak boleh mula dengan number. So kalau variable awak nama macam ni, tak boleh. Okay. So yang okay, 6 contohlah, 6-1. Gabung. So, awak hanya boleh guna gabungan sama ada alfabet, huruf, number dan special character underscore dengan dollar sign sahaja. Tapi jangan kita pakai lah ni, kita pakai underscore. Okay. Kemudian, tak boleh ada ruang kosong antara apa nama ni, dua perkataan. Mesti kena satu perkataan. Kalau nak ruang kosong, kita letak underscore. Kemudian, variable ni juga, dia adalah case sensitive. So, dua variable, contoh kalau variable 6 dengan, ini adalah dua variable yang berbeza. Okay. So, antara beberapa penamaan dia lah. Sorry nak batuk tak? Right, sambung. Dan yang penting, bila kita nak bagi nak letak nama pada variable ni, dia mesti meaningful. Which is, maksud dia mudah untuk kita nak faham. Dan mudah untuk orang yang tengok pun faham. Instead of naming, kalau awak letak X, Y pun, dari segi syarat penamaan variable, dah boleh, tak ada masalah. Tapi, bila dah banyak-banyak semua pakai huruf, kita pun pening. Huruf tu stand for untuk apa, betul tak? Okay, so gunakan
nama variable yang sesuai. Alright. So, dah dapat input. Next, kita akan dapatkan senaraikan dia punya proses. Okay, kalau awak tengok proses ni dalam IPO analysis ni, kita proses ni dia dalam bentuk statement lah. Okay. So, dia dalam bentuk statement apa yang kita nak buat. Ataupun, dan mesti ada dia punya verb dia. Kata kerja dia. Okay. Maksud dia mesti ada verb dia apa yang kita, apa yang program ini perlu buat. Apa yang dia akan buat. Okay, so dalam kes ni, dia nak sum two integer. So, calculate sum of two integer. Awak tengok boleh dekat soalan pun, boleh dapat lah apa dia punya proses dia. Okay. Boleh eh? So, tengok next question. Calculate and display average of three integer number. Ha, senang je kan? So, output dia apa dia? Output dia average. Input dia, three integer number. So, kat sini dia letak nama dia first num, second num, third num. Ataupun kalau awak nak simplify lagi, awak boleh num 1, num 2, ni contoh nak namakan variable lah. Eh? Okay, bila ada banyak variable ni, pisahkan dengan koma. Okay? Kemudian yang ketiga, dia punya proses. So, calculate average of three integer number. Ataupun calculate average of three numbers. Okay. Contoh seterusnya, soalan seterusnya. Calculate and display volume of a cube and the sum of its surface area. So, daripada soalan, kita dah tahu dah. Dia nak cari apa? Dia ada dua benda. Pertama, dia nak cari volume. Yang kedua, sum. Luas permukaan. Sum of its surface. Okay. Dekat output ni, memadai untuk awak cuma letak dia punya variable output dia lah. Contoh letak nama sahaja kat sini. Tak payah letak panjang-panjang. Tak payah awak nak letak sum of its surface. Tak perlu. Tak salah tapi buang masa lah. Awak letak panjang-panjang kan. So letak simple variable yang boleh difahami. Okay. So ni tak payah. Kemudian dia punya input dia. Baik. Ada ketika dekat IPOI cycle ni dekat IPOI dan IPO analysis ni kita tak perlu nyatakan dia punya formula dia punya cara pengiraan, tapi kita kena tahu cara pengiraan untuk membantu kita nak tentukan apa input ataupun apa data yang perlu. Betul tak? Sebab kalau awak tak tahu cara pengiraan dia, macam mana awak nak tahu apa data yang kita nak pakai? Betul tak? So, contoh dalam kes ni, nak cari luas cube dengan dia punya surface area. Sebab tu kita kata penting kita define problem tu. So, peringkat awal kita dah define dah. So, cube tu apa? So, kita pun tahu dah cube tu bentuk dadu. Kan? So, cube ni apa ciri-ciri dia? Ciri dia, dia ada panjang yang sama bagi setiap length dia ni. Okay. Sekejap eh. Okay, dia ada panjang yang sama bagi setiap length dia. Dia ada 6 permukaan. Okay, so kita dah tahu dah. So, apa daripada sini kita dah tahu dah. Kita cuma perlu tahu apa. Kita cuma dapat satu ni dah settle dah. So, kita cuma perlu ada nilai satu length sahaja. So, memadai input dia length sahaja. Sebab tu penting kita define problem. Okay. Alright. Next, barulah ada punya proses. Calculate volume and sum. Okay. Macam saya cakap tadi, dalam peringkat IPO analisis ni tak perlu nak nyatakan dia punya pengiraan. Pengiraan dia kita akan letak dalam kita punya solution. Step yang kedua. Dalam kita punya algorithm. Okay. Alright. Next. Calculate and display Ahmad age, umur Ahmad. So, apa dia punya output? So, output dia. Oh, ni tak. Okay, saya kena tulis. So, apa output dia? Ha, cuba seorang. Display Ahmad age. So output dia kalau dah nak panjang display Ahmad
Yes. Ataupun awak je simply H pun cukup lah. Okay, so tak payah banyak-banyak ni. Alright, input. Okay, so kat sini kita kena 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 pasti untuk nak dapat nak tahu umur kita kena tahu apa. Ah, kena tahu apa? Birth year. Good. So kita kena tahu dia punya tahun lahir, birth year. Kemudian apa lagi? Ha, apa lagi? Apa dia? Ha, kena tahu apa? Kalau birth year saja boleh kira tak? Dia nak bulan dengan tarikh sekali ke sih? Tak payah, kita nak saja, umur je, tahun je lah. Ha, tak payahlah spesifik sampai tarikh, Current year. Sampai ni. Yes, so kita kena ada current year, tahun yang kita nak kira sekarang. Okay. So, cuba kita try. Katalah dia punya current year sekarang lah 2021. So, birth year bila? 2001 contoh dia. Okay, so boleh kira tak? Ha, dapatlah jawapan dia kan? Umur dia adalah current year tolak birth year, umur dia 20 tahun. Betul? Ha, so maknanya data kita betul lah tu. Okay? Okay, so proses. Ha, dekat sini kita dah ni dah. Calculate Ahmad H. Okay. Alright, next question. Calculate area of living room to be carpeted. Nak cari luas living room untuk dia nak buat carpet. So, kita pun buatlah analisis dulu. Eh? Kita tahu biasanya living room ni dia pelan lantai dia paling standard bentuk 4 segi lah. 4 segi panjang ke, 4 segi sama ke. So, kita kena tahu apa dua sisi dia. Betul? Kita nak cari luas. So dari sini kita boleh dapatkan dia punya input. Sebelum tu output dia adalah area. Kita pun tulislah area. Input dia. So kita ada length dan width. Kemudian punya proses. Tulis balik ni saja. Calculate area of living room. So calculate area of living room. Okay, next. Calculate how many inches are there in 3 feet. Nak cari berapa inci dalam 3 kaki. Okay. So, awak kena, sebelum tu kita kena tahu dulu lah. Inci dengan feet ni mana lagi besar. Ha, kena tahu juga sebab ni kalau awak kata inci lagi besar pada feet, awak salah bahagi pula lagi. Okay, so output dia apa dia? So dia nak tahu how many inci. So output dia adalah inci lah. Kemudian apa input dia? Okay, so apa input dia? Ha, sebab jawab. No input. No input. Terus. Ha, apa dia? No input. Betul, no input. Boleh ke no input? Fit eh. Apa dia? Fit. Fit. Okay, possible. Tapi letak input dia fit. Okay, cuma, baik, untuk soalan yang macam ni, kalau awak letak fit ni sebagai variable, so variable ni dia any value. So, dia boleh jadi apa-apa nilai yang user masukkan. So, user boleh masuk 8, masuk 10 dan sebagainya. So, dia tak meet the purpose of the question lah. Maksudnya, dia tak akan jawab untuk 3 lah, betul tak? Okay, baik. Dan,
Sebenarnya dalam programming, of course memang dia perlukan input, proses dan output. Tapi ada ketika je input dan proses ni tak diperlukan. Dia cuma ada output saja. Ada ketika dia juga dia tak ada input, ada proses, ada output. Ada ketika dia juga dia tak ada proses, hanya ada input dan output sahaja. Okay? So nanti kita akan tengok contoh, kita akan tengok contoh soalan yang macam ni. Tapi sekarang ni untuk kes ni, kita kata dia no input. Sebab apa no input? Sebab nilai 3 feet ni, kita dah, dia dah jadi, dia dah jadi constant. Dia dah pemalan. Memang kita nak kira 3 feet dah. So tak perlu nak jadi input. Tak perlu nak variablekan lagi benda tu. Boleh faham eh? So dalam kes ni, untuk problem ni, dia tak perlukan input. Sebab kita teruskan kira 3 feet tu dalam formula, dalam dalam proses. Okay. So next, dekat proses kita nak nyatakan apa? Ha, salim boleh lah. Calculate inches from 3 feet. Ataupun kita boleh kata, ataupun kita boleh tulis convert 3 feet to inches. Okay, boleh ambil either one lah. Ni dia. Alright. Okay, boleh eh? Okay, so habislah. So ni step pertama. Okay, sebelum kita ni, saya nak bagi beberapa contoh soalan lagi. Okey, cuba tengok eh contoh eh. Okey, contoh soalan eh. Katalah soalan soalan kata okay, soalan dia, a program to display message welcome. Kita nak tulis satu program untuk paparkan message ataupun paparkan teks welcome. Okay, so kita gambar dengan IPO dia. Sekarang ni, apa output dia? Welcome. Good. So, output dia sekarang bukan nilai variable, eh? Bukan nilai, tapi output dia adalah teks. String. So, kalau awak tengok, string kita akan letak double quote ni. Itu menunjukkan bahawa dia adalah text, adalah message, adalah string. Kita kata string lah dalam programming. Eh? String ni maksud dia a string of character. Okay. Kalau tak ada benda ni, tu variable. Kalau welcome saja dia adalah variable. Okay. So, bila ada quote, double quote ni, kita tahu dia adalah output dalam bentuk string message. So, kita tulis macam tu. Then, apa input dia? So, perlu tak input lagi untuk program ni? So. Tak perlu dah sebab kita punya message ni memang dia dah fix. So, tak perlu input. So, kita kata no input. Okay. Kemudian apa proses dia? Ada tak apa-apa pengiraan? Ada tak apa-apa comparison ke checking, identify ke yang kita kena buat? Tak ada kan? Tak ada. So display ni adalah output ni, dia bukan proses. So untuk case ni dia no proses. So tak ada sebarang proses. So apa yang program ni buat?
Bila kita execute, kita tulis coding nanti, kita execute, automatic terus dia keluar output welcome. Okay? Boleh faham eh? So dalam case ni, program ni tak ada input, tak ada proses. Hanya ada output saja. Okay, macam mana pula kalau saya modify soalan ni, dia kata dia akan display message hello followed by name. Okay, so soalan kata program untuk paparkan message hello and then followed by name. Maksudnya contoh hello Saiful, hello Amirul, hello apa Muhammad. Macam tu lah. Okay, so apa dia punya IPO? Apa output dia? So output dia adalah hello name. Hello name. Okay, so macam mana nak tulis? Hello tu adalah message. So dia dalam quote. Kemudian comma, dia ada dua output. Followed by name. Name ni adalah variable. Dia boleh jadi apa-apa nama. Betul tak? So, itu output dia. Hello, name. Janganlah buat kod semua sekali pula. Eh? Okay. And then, apa input? So, apa yang kita perlu kat sini? Hello tu memang dah fix lah. So, yang kita perlu sekarang adalah name. So, mesti kena input name. Variable apa untuk name, apa nilai untuk name tu? Betul? Okay, then process. So no process. Sebab apa no process? Program ni dia apa yang dia buat, dia akan terima input name, kemudian terus paparkan balik sahaja dengan perkataan hello. Hello, kemudian followed by apa nilai untuk name tu. So dalam case ni, dia tak ada proses. Dia ada input dan output sahaja. Okay. Boleh eh? So ni contoh situasi di mana dia tak ada input dan proses. Dia cuma ada based on ni sahaja. Tapi selalunya memang programming dia akan melibatkan tiga benda tu lah. Input, proses, output. Output ni wajib lah. Ha, input dan proses tu ikut dia punya situasi dia. Biasanya kalau yang tak ada input, tak ada proses ni, dia program yang cuma paparkan mesej sahaja. Eh? Okay. Baik. Okay, so setakat contoh yang kita tengok tadi ada 6 beberapa contoh ni. Semua contoh-contoh ni dia dalam bentuk yang kita sebut sebagai sequence structure. So programming ni juga dia punya structure dia, struktur program tu. Struktur program ni dia refer kepada macam mana flow program tu. Adakah flow dia tu satu hala sahaja? Kalau satu hala ni kita sebut sebagai sequence. Okay, so kita punya structure eh. Lah. Okay, so kita sebut sebagai structure. So kita ada yang pertama sequence. Q-U-E-N-C-E. Dia ni sehala. Okay. Kemudian kita ada selection. Selection ni dia ada banyak hala lah kita kata. Eh, dia ada simpang-simpang. Kita kata ada pilihan.
Kemudian yang ketiga kita ada repetition. So yang ni kita kata pengulangan. Dia ulang-ulang beberapa statement. Okay. So yang paling kita kata paling basic sekali program dalam bentuk sequence lah. Sequence ni maksudnya dia sehala daripada start sampailah dia punya ending dia stop. Semuanya satu hala sahaja. Maksudnya dekat sini lah kita akan read, process, apa semua and then output. Okay. So itu sequence. Kalau selection dia ada pula dia pecah PAB ataupun pilihan pertama, pilihan kedua dan seterusnya. Kalau repetition dia akan ulang, naik balik, ulang balik dan sebagainya. Okay. So itu structure. Yang ni kita akan tengok dalam dalam apa nama ni chat buat yang kedua nanti. Sequence, selection, repetition. Okay. Untuk sequence ni biasanya dia lebih kita kata bukanlah mudah, cumanya dia straightforward dan mudah untuk kita nak come out dengan dia punya solution, dengan dia punya algorithm. Contoh macam soalan tadi lah, hasil tambah dua number, hasil nak cari purata, nak cari umur dan sebagainya. Tapi ada ada ketika dia soalan-soalan sequence pun dia boleh jadi mencabar juga sebab mungkin situasi dia tu. Eh? Ha, yang penting awak kena betul-betul fahamkan dia punya ni lah. Contoh. Okay. Okay. Contoh. Katalah soalan diberi. Kita nak cari. Okay. Nak cari luas kawasan belorek. Contoh dia. Agak boleh dapat tak? So dia punya output dia kita nak area of shaded region. Okay. So apa input yang yang perlu? So dekat sini ha kena kena matematik sikit lah. Okay. So kita tahu nak dapatkan luas ni, kita kena kira luas semua tolak dengan segitiga ni. Betul tak? So, kita kena ada nilai apa? Kita kena ada nilai ni, nilai ni, nilai ni dan nilai ni. Ha, letak nama yang sesuai nanti. Kemudian, proses dia, ha, kira luas segi empat tolak luas dua segitiga tu. Betul tak? Ha, baru dapat jawapan dia. Struktur dia sequence tapi dia punya situasi pengiraan dia ada banyak benda nak kena kira lah. Betul tak? Ha, contoh kedua, katalah soalan nak kira luas permukaan donat. Soalan macam ni pernah keluar ni. So, masalah cara kita nak kira luas dia. Of course, kita kena ingat formula untuk luas bulatan lah. So nak kira luas ni. So kita mesti ada radius 1 dan radius 2. Kemudian kira luas dua-dua tu tolak. Betul tak? So penting untuk awak fahamkan soalan eh. Setiap kali dia dapat soalan, tak kisahlah dia sequence ke selection ke looping ke, kena fahamkan betul-betul. Okay. So sampai sini ada apa soalan? Tak ada, Zul. Boleh, boleh faham eh? Boleh, sir. Okay, good. Baik. So untuk hari Khamis kita akan sambung dengan 2.1. Kita akan mula tengok macam mana cara untuk kita nak come out dengan algoritma. Kita akan come out dengan pseudocode dan flowchart. Okay. Alright. So kalau tak ada apa-apa, okay. So kalau tak ada apa-apa, saya rasa sekat itu sajalah kita punya kelas kita tengah hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi hari Khamis.
So kalau ada apa-apa soalan tu nak tanya, boleh ni saya lah, kalau apa yang tak faham boleh terus tanya eh. Jangan tunggu, jangan tunggu nanti baru nak tanya. Tanya pada awal kalau tak faham. Sir. Alright, yeah. Oh, nota memang tak sampai lagi. Belum lagi. InsyaAllah katanya dalam minggu ni. So kalau Oh, dapat okey. dalam minggu ni, nanti saya akan aturkan lah untuk yang kelas saya. Yang nanti dia, kita akan, mungkin dia akan bagi by tutoran kot, ikut kelas tutoran. Okey. Okey, tapi dalam dalam apa dalam classroom nanti saya akan letak nota nanti. Okey, sir. Alright, so kalau tak ada apa-apa, kita stop sampai sini. Boleh pergi makan. InsyaAllah kita jumpa hari Khamis. Jaga diri elok-elok. Jaga SOP. Jangan duk apa ni sangat dekat kolej tu. InsyaAllah kita jumpa. So, assalamualaikum. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Thank you. Thank you, sir. 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 Okay. Salam. Thank you. Salam. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Ya, yeah, sama-sama.